Halo semuanya, selamat malam dan selamat datang kembali dengan Nadir. Truly a matchup for the ages, Justin Gaethje versus Tony Ferguson for the UFC's interim lightweight title. Tonight's winner is getting that crack against the undisputed champion, Khabib Nurmagomedov. Two of the very best with a lot on the line. Oh my God. Gaethje swinging for the bleachers. Oh, this is crazy. The punishment on Ferguson's face. He's getting beat up. Oh, he's hurt bad. They're going to stop the fight. That's it. Justin Gaethje. He's the UFC's interim lightweight champion. Siapa sih yang tidak kenal dengan sosok Israel Adesanya? Dia merupakan salah satu bintangnya di UFC. Rekor tak terkalahkan di kelas menengah membuat namanya semakin dikenal bagi para penikmat UFC. Belum lagi dengan aksi dan gayanya di atas oktagon yang terbilang sangat ikonik dalam caranya menantang lawan-lawannya. Sehingga sangat mudah untuk kita mengenali sosok petarung dengan julukan The Last Stylebender itu. Menjadi satu-satunya orang tak terkalahkan di kelas menengah, tentu Israel Adesanya mempunyai kebiasaan yang unik. Selain kesukaannya menghisap asap tembakau yang membuat dadanya sedikit kendur, ternyata Israel Adesanya juga menyukai makan makanan khas anak kos-kosan di negara kita Indonesia. Ya, karena baru-baru ini Israel Adesanya terciduk telah makan mie goreng dari Indomie. Semua itu terlihat dalam unggahan di akun media sosialnya. Bahkan menariknya, Israel Adesanya memberikan caption yang sangat mendalam di unggahannya terkait Indomie goreng tersebut. Saya tidak makan untuk selera, saya makan untuk performa. Rasanya lebih enak ketika saya membuatnya sendiri. Sangat bermanfaat, saya hanya juara UFC. Jadi saya harus berolahraga supaya bisa makan apapun yang saya inginkan tanpa menjadi gemuk. Belum diketahui dengan pasti sejak kapan Bang Israel Adesanya menyukai Indomie goreng. Karena Indomie identik dengan anak kos-kosan, maka Mimin ambil kesimpulan saja. Bang Israel Adesanya mulai menyukai Indomie goreng sejak ia ngekos dan bergabung di UFC. Menurut Mimin, wajar saja jika Bang Israel Adesanya menyukai Indomie goreng, karena faktanya Indomie goreng mampu menjadi mood booster untuk semua orang, terutama anak kos-kosan dalam mengarungi bahtera kehidupan di dunia ini. Jadi kita patut untuk bangga bahwasanya produk dari negara kita telah dikenal di mancanegara. Dan satu hal lagi, kebiasaan unik dari Israel Adesanya adalah kecintaannya pada game virtual. Memang sebenarnya, sudah beberapa kali Mimin menyaksikan unggahan Bang Israel Adesanya sedang bermain game. Tapi mungkin baru kali ini masuk dalam pembahasan kita. Jadi ya, tunggu apa lagi? Mulai sekarang cintai produk dalam negeri. Saya Nadir di sini mewakili alumni anak kos-kosan di seluruh Indonesia mengucapkan Indomie seleraku.